Akhirnya ia jujur kepada seluruh keluarganya bahwa sudah menjadi mualaf, perlahan lingkungannya pun menerimanya, dan dokter Gigi Charissa dapat menjalankan sholat dan ibadah lainnya dengan tenang. Kemudian memutuskan berpisah dengan suaminya karena sudah tidak seiman lagi. Begitulah berat pengorbanan dokter Gigi Charissa untuk menjadi mualaf bahkan berpisah dengan suaminya sekalipun. Semoga dokter gigi Karisa tetap istiqomah dalam Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada hikmahnya dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya.